Halo Sob, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Kali ini saya punya tutorial baru buat kalian. Tutorial ini berkaitan dengan sesuatu hal yang paling banyak kalian cari ya, mengenai Google dan verifikasi nomor HP. Oke, jadi di video ini kita akan membahas tutorial cara buat akun Google baru tanpa verifikasi nomor HP. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke langkah-langkah untuk cara membuat akun Google. Pertama, kita buka aplikasi browser ya. Di sini saya menyarankan menggunakan aplikasi browser dari Chrome. Oke, seperti biasa ya. Di sini kita ketikkan saja alamat untuk membuat akun Google, yaitu account seperti ini ya. Tambahin s.google.com. Nah, ini ya, sudah ada ya. Kalian pilih yang ini. Oke, di sini ya, kita akan buat akun Google. Jadi kita pilih opsi buat akun. Lalu kita pilih untuk diri sendiri. Nah, di sini kita harus mengisikan nama depan, nama belakang, nama pengguna atau nama email nantinya, dan sandi serta konfirmasi sandinya. Kita masukkan. Sekarang kita masukkan sandi. Oke, di sini untuk emailnya ya, nama pengguna itu yang tersedia hanya fm504627. Sekarang kita ganti ya. Lalu kita masukkan sandinya. Nah, di sini ternyata tidak tersedia juga. Jadi kita pilih yang sudah ada aja ya biar gampang. Oke, lalu kita masukkan sandinya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, saat kalian membuat sandi itu harus buat minimal itu 8 karakter. Lebih dari itu lebih bagus ya. Dan jangan lupakan juga untuk menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Ada huruf besar juga, ada huruf kecil juga. Tambahkan simbol juga biar makin bagus dan makin kuat password yang kalian buat. Oke, kalau sudah langsung kita pilih berikutnya. Nah, di sini untuk nomor telepon tidak usah kita isi ya, kita lewatkan saja. Jadi kita langsung ke masuk menu tanggal, bulan, tahun, dan gender. Kita masukkan untuk tanggal lahirnya, lalu masukkan bulannya, dan masukkan tahun. Oke, lalu kita masukkan gender, sesuaikan, dan kita pilih berikutnya. Nah, di sini kalau ada pertanyaan simpan sandi ya, kalian simpan saja, jadi biar kalian itu nggak lupa apa sih password ataupun kata sandi dari email, Gmail, ataupun akun Google yang pernah kalian buat. Saya sarankan pilih simpan. Oke, nah di sini adalah privasi dan persyaratan dari akun Google yang sedang kita proses pembuatan. Di sini kita pilih saya setuju. Oke, dan selamat datang Faris Malik, dan beginilah caranya untuk buat akun Google baru tanpa verifikasi nomor HP.